Hello everyone, welcome back to my channel. I'm the Sue Family's Queen. So hari ini selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Mohon untuk kalian semua dimaafkan semua kesalahan saya di masa lalu yang saya sengaja atau enggak sengaja. Jadi tahun ini lebarannya agak spesial soalnya tidak ada sholat Idul Fitri bersama di Hong Kong karena ada pelarangan dari pemerintah yang tidak memperbolehkan berkumpul melebihi dari 8 orang. Jadi tahun ini kita sholat idnya di rumah saja, di rumah masing-masing. Jadi kan bedanya kalau sholat Idul Fitri, sholat sunnah Idul Fitri di rumah itu caranya sama, cuman beda yang membedakan sholat sunnah Idul Fitri dengan sholat sunnah yang lain itu ada ini takbiratulnya yang yang 8, yang rakaat pertama yang 7 kali, terus rakaat kedua 5 kali. Udah itu tok. Lainnya juga sama kan, bacaannya juga sama, niatnya juga beda. Udah itu aja. Jadi sekarang mau cari sarapan sekalian cari makan siang soalnya udah lumayan udah jam setengah 11. Si Koko belum bangun soalnya. Jadi nanti bangunin si Koko yang kecil udah minum udah minum susu kedelai Vitasoy. Baru bangun langsung minta iPad-nya tapi enggak aku kasih. Jadi nanti agak siangan aja dulu. So, kita lanjut nanti. Jadi kemarin seharian itu di rumah aja, kita nggak kemana-mana. Kan di rumah lagi. What happened with your feet? Okay, mommy give you a ointment. Kemarin Kan listrik kita lagi diperbarui kan ganti. Lagi diperbarui. Ganti kabel, ada yang konslet kan, terus ganti kabel. Ada dua orang yang ini yang yang benerin itu dari jam 11 sampai jam 5-an lah, hampir setengah 6. Itu ongkos 4.000 Hong Kong dolar. Jadi cuma ganti kabel itu sama bahan-bahannya juga dari tukangnya. Ongkosnya 4.000. Sekarang kamar ada lampunya soalnya kemarin hampir 2 minggu kan kamar dua kamar nggak ada lampunya, jadi sekarang udah diganti itu. Tak liatin diganti gini ininya, ini nggak ganti tapi ganti aslinya kan pakai kabel yang di dalam. Jadi ininya diganti. Nah, sekarang pakai di luar kayak gitu. Nah, semuanya itu dibolong, temboknya ini juga dibolong. Dari luar sini ini. Nah, ini yang kamar mandi. Nah, ini yang baru. Ini lama nggak kepakai terus yang juga gitu. Larinya di atas AC, ini dibolongin dari dapur terus masuk ke dalam. Nah, gitu. Terus ini dari ini yang kabelnya masuk ke situ yang ganti nah, kemarin dibuka kan, kemarin yang sering yang sering anjlok kan yang ini, jadi diganti kabelnya. Ini main switchnya di sini. Jadi ini ada beberapa. Ini mungkin yang ruang tamu.
ini nggak tahu yang mana, ini juga yang mana, ini yang kamar dari kamar mandi, terus kamar dua kamar yang lain, terus ini juga yang lain, yang mana. Jadi kalau di Hong Kong kayak gitu, nggak cuma satu tok. Ini main switchnya. Nah sekarang jam sebenarnya jam jam 11 itu apa namanya, cuman semua jam di rumah itu dicepetin sekitar 15 sampai 20 menit, jadi seperti itulah. What are you doing? What are you doing? I got my phone. You got your iPhone back? Hmm. What do you want? I want to watch it up. You want to watch it? Can you sit down? Can you wake Coco up? Can you ask Coco to wake up? Please? Say, Coco, can you wake up, please? Come on. That's my husband. Hey, Moi Taka. Good morning. Ish. Ish. Tay tay am am yam go go me. Bòi thai lại. Này em nhắm á. Này tại có chảy là trường nhắm nay nay. Lấy có chân mấy xảy gà. Trường nhắm có bãi ở sụt quài là hay apple juice. Tìm xuyên lắm. How Wakey, wakey, everybody. Good morning. Yêu hàm à? Yêu làm trái hàm à? Cháu quài lù. Ê, cháu quài lù. Lý tài có trái à là cô cô. Xuyên xô mắm mì cháu là. Jadi sekarang kita mau cari makan siang. Double meal, double apa namanya? Iya, double meal, breakfast and lunch, brunch. Tadi itu ya si Koko Navin, kan tadi nangis kan dia. Dia itu minta susu. Cuman karena botolnya dia 3 kotor semua, belum tak cuci, belum sempat tak cuci. Soalnya kan kemarin seharian dapurnya nggak bisa dipakai, ada orang kerja, jadi ini apa namanya, belum bisa tak cuci. Jadi tadi dia bangun itu dibangunin sama dedeknya kan, ditepok ininya, punggungnya sama dedeknya itu, nangis, minta susu. Aku bilang botolnya masih kotor sayang, belum tak cuci. Dia nangis. Terus minta tolong sama papanya. Sama papanya dikasih ini minuman itu dari Vitaso itu, yang coklat itu, yang susu. Susu apa itu? Bukan susu kedelai itu. Itu namanya susu apa sih yang kayak dari gandum gitu loh. Sekarang mau cari makan siang dulu. Ini baju kayak batik aku beli di batik keris kalau nggak salah, udah lama aku belinya, beli 2 potong, terus aku bawa pulang tahun kemarin. Aku minta tolong ponakanku yang namanya Ana, Isyana sebenarnya namanya, tapi panggilannya Ana. Dia pinter jahit, cuman belum apa namanya, belum punya koneksi, maksudnya belum punya koneksi itu, belum punya langganan gitu loh. Jadi aku minta tolong sama dia, tak suruh bikinin ini dress ini. Kopolan sama punya suami, soalnya kan beli batik 2 potong di batik keris itu. Harganya lumayan mahal loh ini. Waktu itu belinya satu potongnya hampir 1 juta pas itu. Terus udah gitu, aku minta tolong dibuatin, terus yang punya suami itu belum dipakai. Jadi ini hari ini punya kesempatan pakai, soalnya cuacanya juga ini langitnya putih kayak gitu, putih-putih gelap, tapi ini panas, semruang kalau bahasa Jawanya, semruang.
panas-panas harus pakai masker. Tadi yang kecil ini agak rewel, mau minta digandeng sama mamanya. Papanya mau menggandeng dia, nggak mau. Di Hong Kong ini apa namanya, udah mulai lagi itunya demonya. Soalnya kemarin ada pengumuman dari Beijing kan, pemerintah pusat, kalau apa namanya, kalau yang tadinya Hong Kong itu one country two system, sekarang udah ada keputusan kalau one country one system. Jadi sistemnya Hong Kong mulai tanggal berapa kemarin itu ikut Cina. Kalau kemarin dulu kan sistemnya kan sistem Cina sama sistem peninggalan British. Jadi sekarang yang sistem British juga dipakai. Itu. Sekarang mau jalan kaki, mau apa namanya, mau cari makan dulu. Dilanjut nanti. Good morning, Coco. Good morning, Mommy. I love you. Tadi tuh ada matahari, sekarang hilang lagi. Itu mbak-mbaknya apa namanya, liburnya ngumpet di sana. Mbak-mbak apa namanya, mbak-mbak TKI liburnya ngumpet di sana. Kelihatan. Jauhnya mana kopi, no? Sudah selesai makan siang, istirahat dulu. Cari ini apa nih? Cari sinar matahari. That's my husband. Wah, ini bagus tuh cuma cari sokri. Hari ini enggak bawa tas gede. Saya pakai tas ini. Cuman isinya cuma tas sama apa? Isinya cuma dompet sama HP. Kalau kan lah ya, kalau ada gitu ya. Mau jauh ke kan tim tahu lah cari. Wah, kalau oke, cuma yang hot to lah mah. Lau mah, kamu mau beli mah? No. Mau? Mau. Kamu mah kamu mau beli mah? No. It's time to go home. Ini roknya apa namanya? Yang bagian sini kegedean, jadi ini harusnya di skate gini, sini, gini. Jadi ini nggak melompong ininya. Ini juga sama. Lupa nggak di skate mungkin, lupa nggak dijahit yang sebelah sini. Ini masuk sini, ini juga. Jadi melompong. Itu pakai apa namanya? Pakai daleman. Hey! Titi! Titik lah Koko, titik lah. Yang gede, yang gede iri, yang gede iri. No, I can't. Oh, no. Okay. Hop. Oi. Mau lah Koko, titik lah, lay thai ta chek lah. Hey, hey, nana tunggu Koko lah. Cik. Mami, Hana. Hana, touchi mami lah. Bye bye, Candy lah. Hana. Hola, bye bye. See you. Oi, oi,
Tao với thuyền gà cổ có chạy cờ. Mau sampai rumah. Semalam kangen tapi enggak tak setting. Lagi mau bermanja sama papanya. Gede udah megangin HP ya. Ana sing nandur telo, Cak. Iki rak telo ta iki. Pansi. Sweet potato. Dari tandur di ini apa namanya? Guci, terus ember bekas cat itu. Subur ya. Aku juga nanam apa namanya? Nanam kentang kalau aku. Nah, mereka pulang. Si Goko malah udah sampai atas, dia bisa naik sendiri. Situ kan ada talinya. Ana taline penekan dhewe. Rangkangan. Alalalala jatuh. Can you do it yourself? There you go. Hilang. Eh, ya jalan lagi cuma ni ya. Dia mau papanya. Kita sudah di rumah dari tadi sebenarnya. Waktunya istirahat atau kalau enggak ngelanjutin bersih-bersih yang kemarin apa namanya debu yang kemarin belum apa namanya belum terjangkau, seperti di dapur itu ada bagian yang belum tak bersihin di atas apa namanya kulkas, belakang kulkas itu belum. Jadi ini mau bersihin itu aja dulu. So vlog untuk hari ini, hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai ketemu lagi vlog berikutnya. Thank you for watching and see you in my next video.